Di sini gue udah punya rubber ink clear dari True atau biasa juga disebut extender. Jadi kali ini gue mau nyablon pakai tinta extender di box packaging kayak gini nih. Biasanya box ini dipakai buat box-box makanan. Tapi kali ini gue mau nyobain box ini buat packaging produk kaos. Nyablon kali ini gue bakal ditemenin sama Mas Sigit. Tuh, lagi prepare. Jadi alat pendukung sablonnya adalah meja catok buatan sendiri. Nah, yang kayak gini. Kalau mau tahu cara bikinnya kayak gimana, nanti gua masukin di deskripsi linknya. Ada di YouTube. Sebelum masuk ke proses nyablonnya, biar afdol, kita masukin intro dulu. Nih. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. She's a Mona Lisa. Jadi ini adalah hasil sablon box pakai tinta extender. Secara hand feel dia lumayan enggak terasa ya. Unik. Gue enggak tahu lagi harus ngomong apaan. Jadi kesimpulannya gimana Mas Sigit? Enggak ada. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk teman-teman yang punya clothing. Jadi ini bisa dipakai buat ide packaging boxnya. Biasanya kan pakai pizza box tapi lumayan mahal harganya. Kalau ini HPP-nya jadi lebih murah.
dan unik. Segitu aja dulu video kali ini. Silakan subscribe bagi yang mau. Kita ada di Instagram. Follow juga TikToknya di Slexia Supply. Ada di sini. Biar kayak di TV-TV. Semoga bermanfaat. Jika tidak, manfaatkanlah. Akhir kata, panjang umur tukang sablon. Down, yeah. I've been feeling so down.